Anggota JSPTKL dengan kerjasama orang awam membantu menyelamatkan satu lelaki, satu perempuan dan seorang kanak-kanak yang terperangkap dalam banjir kilat semasa memancing di Sungai Klang berhampiran Jalan Kucing petang semalam. Sebaik menerima maklumat dari gerakan trafik KL, anggota kawalan lalu lintas bertindak pantas menghulurkan bantuan bagi menyelamat mangsa daripada lemas berikutan arus deras di lokasi kejadian. Sikap prihatin anggota JSPTKL dan orang awam membantu orang yang sedang dalam kesusahan haruslah menjadi contoh kepada yang lain. Apa komen Anda?